Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Alna Channel, channel kesayangan teman-teman semua. Dan pada video kali ini kita sudah ada di Flora Wisata Santera Delaponte yang ada di Jalan Raya Madya, Jurangrejo, Pandesari, Kecamatan Pucon, Kabupaten Malang. Nah, ini adalah area parkir ya teman-teman yang ada di Santera Delaponte. Wah, dari depan aja kita sudah disuguhkan pemandangan yang luar biasa ya, dengan panorama sekitar ya. Ini adalah pintu masuk, berikut dengan tata tertib yang harus kita taati saat akan memasuki Flora Wisata Santera Delaponte. Waduh, terlihat ya wisatawan yang membludak, karena ini kebetulan di hari Minggu teman-teman. Dan Flora Wisata Santera Delaponte ini adalah salah satu destinasi wisata yang populer yang ada di Kota Malang ya, ya seperti ini teman-teman. Karena selain tersedia spot-spot foto yang populer ya, tersedia juga taman bunga yang penuh warna, terus ada wahana anak-anak seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah apa namanya, loket pembelian tiketnya ya teman-teman. Untuk dewasa weekday itu dikenakan 30.000, untuk weekend 35.000, sedangkan untuk anak-anak itu untuk weekday kena 25.000 teman-teman, sedangkan kalau weekend kena 30.000. Oh ya, yang mau masuk membawa kamera atau drone atau action cam itu dikenakan harga dari 35.000 sampai 50.000 teman-teman ya. Ayo yang bawa bekal dititipkan dulu, nggak boleh masuk ya. Dan ini adalah tiket maupun voucher yang akan kita pegang saat memasuki Flora Wisata Santera Delaponte ya. Ini adalah food court, terus area Korea ya, terus Belanda itu tadi ya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin, simak full ya video ini, karena ini kita coba kan ambil meliput atau explore di dalam Santera Delaponte ini. Nah, ini ya terlihat taman-taman, bangunan-bangunan istana ya, karena banyak fasilitas yang tersedia di dalamnya. Pokoknya ini yang suka posting-posting di medsos ya, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok ya, atau Facebook ya, ini cocok banget karena spot-spot fotonya itu tersedia banyak teman-teman. Mau foto di depan taman bisa, mau foto di depan bangunan istana oke. Terus nanti juga ada ini loh, foto yang 360 derajat itu loh, yang mau muter-muter itu loh, kayak di TikTok nih ya, tersedia juga teman-teman. Nah, ini ya, persewaan mobil golf, skuter, terus ada apa, persewaan baju ala-ala Korea maupun ala-ala Belanda ya. Nah, itu harganya dari 50.000, 30.000 itu juga ada. Ini adalah skuter yang tersedia ya, biar teman-teman saat explore Flora Wisata Santera Delaponte ini nggak kecapean. Nah, teman-teman bisa pakai apa namanya, skuter itu. Oke, kalau gitu langsung aja ya, silakan menikmati suguhan explore video kami di Flora Wisata Santera Delaponte. Oke.
Karena kita sudah berada di jalur keluar Santera Telaponte yang menjadi akhir eksplor flora wisata Santera Telaponte ini ya. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa mewakili untuk teman-teman yang ingin ya datang ke flora wisata Santera Telaponte ini namun belum ada waktu ya. Atau untuk teman-teman yang hanya sekedar ingin tahu flora wisata Santera Telaponte itu seperti apa ya, ya. Jadi semoga video ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa dinikmati ya. Kurang lebihnya dalam peliputan, dalam pengambilan gambar video ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.